Boleh es kopinya, silahkan. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan gue Adit Okta dan Rizky Aditya. Kita sekarang sudah berada di mana Gi? Di Muslim Live Fair 2022 di Istora Senayan. Istora Senayan. Udah hampir 3 tahun ya kurang lebih ya? 2 tahun break. 3 tahun. Hah, event break. Pertama tuh 2019, Dit. Tapi banyak banget beberapa main sponsor host by itu. Kurang lebih banyak ya. Ini para pengusaha muslim mungkin ini wadahnya ya. Wadahnya insyaallah. Wadahnya di sini. Ya. Jadi buat lo semua dari yang kota-kota di seluruh Indonesia, dari Lembang sampai Merauke pas banget ya. Iya, banyak banget dari luar kota yang datang ke sini kok. Ini juga ya. Oh, banyak banget. Jadi kita support usaha muslim Indonesia. Majukan para pelaku UMKM di Indonesia dan pengusaha muslim di Indonesia biar ekonominya pada maju. Yuk saksikan gue terus bersama Rizky Adria dan Adit Okta. Come on. Teman-teman di seluruh Indonesia, gue ada di Muslim Live Fair. Tentunya ada di booth siapa nih? Gue booth Kebula Abu Tako. Siapa sebelah kiri gue? Sudah gak asing lagi dong. Mat-mat-mat-mat-mar. Eh, taruh lu kenalan dong. Taruh lu. Woi, itu ngagetin lu. Kalau semangat dong. Kalau semangat gitu, nanti takutnya lemes penonton ya. Siap. Kalau lemes makan Kebula Abu Tako. Harganya kisah 20 ribu sampai gocap ya kalau nggak salah ya. Iya, 20.000 sampai 60.000. 50 sampai 60. 20 sampai 60. Worth it tuh buat lo semua. Ah, Matmor, lo kenapa istilahnya lihat event ini begitu antusias sekali? Apa sih harapan lo buat kedepannya lihat event Muslim Live Fair ini? Kalau gue mau jujur, Kebuli Abu Tako memang apa niaganya, dagangnya itu justru emang di event. Oh, di event. Kalau nggak ada event, ya praktis gue nggak datang. Karena gue nggak punya resto. Tapi kan lu juga ada side job-nya kan kayak... Ya itu hanya income pasif lah ya. Maksudnya gue tinggal nunggu ada pesanan datang ya kita layanin. Tapi kalau misalkan mau jualan ya di event. Jadi Kebuli Abu Tako kalau ada event di seluruh Indonesia, dia pasti akan datang insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Makanya lu lihat preparing booth gue. Lihat ini nih, kamera tadi. Tuh. Booth-nya kan? Booth gue memang di prepare buat event. Masya Allah. Ini knockdown.
Terus tadi pagi lo bilang katanya di salah satu sosmed lo ngomong mau membagi makan gratis ya? Iya. Itu bener? Bener. Giveaway 280 porsi gratis. 280 porsi buat para pedagang. Para pedagang semua ya? Pedagang, kemudian tukang sapu, tukang bersih-bersih, satpam. Itu sama setiap event lo kayak gitu? Setiap event lo kayak gitu? Enggak. Itu gue bikin karena gini. Gimana? Kemarin itu pedagang tuh rada putus asa. Bukan kenapa? Putus asa ya. Pesimis. Karena kan mereka event ini kan itu integratif sama gajian. Iya, betul. Yang mendatangkan masa mereka berharap ya dari gajian-gajian itu. Nah, kedorolo gajinya dibatalkan, melakukan apa ya, kayak booster semangat. Ayo teman-teman, nggak usah ngedown, kita jualan terus gitu, dan insya Allah Kebulia Butako akan support. Nanti kita bagi-bagi setiap tenan, setiap pedagang satu porsi paling nggak minimal khusus. 280 porsi itu banyak. Jadi itu kenapa gue bikin. Jadi nggak di setiap event. Jadi itu bentuk support gue para pedagang yang lain. Dari berbagai macam event yang nggak pernah lo lupakan apa? Event apa? Dari semua event yang pernah lo ikutin Kebulia Butako, kayaknya nih event ini kayaknya gue nggak inget nih. Kayaknya suka banget nih gue di event ini gitu. Kalau banyak kan ikut event di mana-mana. Event pertama. Apa tuh? Event pertama waktu itu Asosiasi Sekolah Sunda Indonesia di Taman Mini. Hah? Itu yang ngebuka mata gue kalau jualan nasi ini ternyata bukan play-play. Emang beneran ada duitnya. Ada duitnya, Bu. Ada duitnya. Di situ gue pernah ngerasain sekali jualan income yang gue dapetin itu sampai 120 juta. Sehari? 3 hari. 3 hari 120 juta, omset ya? 120 juta. Dari situ akhirnya gue gak punya ini serius, ini bisa gue seriusin. Itu yang gue gak bisa lupain. Dari situ gue bisa beli mobil Colorado yang sekarang kemana-mana. Iya, dari situ, itu gak bisa gue lupain. Berarti itu merupakan trigger lo. Iya. Dan nanti kita lebih jelas lagi, main ke tempatnya Abu Tako di Bintaro ya, ke tempatnya. Insya Allah. Kita berdua hormati dia. Oke, thank you bro. Thank you bro, sekolah ya bro. Selamat rame-rame rembong-rembong sama dia. Wah, di mana lagi nih Putin nih? Wah, ada Bir Indonesia. Wah, pasti punya ada di dalam nih. Oh, ada punya. Wah, halo selamat Bang Neri. Sehat Bang? Sehat. Lagi dengan dia nih, terakhir ketemu di Abu Nawas ya kalau enggak. Abu Nawas. Bang, lo kenapa buka stand di sini? Apa alasan lo yang pertama kali latar belakang ini lo buka stand di Muslim Lifer ini, Bang Neri? Jadi ceritanya tuh kita Beat Indonesia kolaborasi sama Muslim Lifer. Kita bikinin satu event namanya Virtual Run. Virtual Run 5 km. Nah, itu yang daftar itu hampir 5.000 orang. Lima ribu orang. Jadi mereka lari di tempatnya masing-masing dengan aplikasi Strava, kemudian setoran ke kita. Nanti yang finish itu dapat hadiah jam Garmin. Jam Garmin, tapi ada? Ada. Nanti. Jadi hari ini larinya sama besok. Besok. Yang finish nanti akan kita cek. Kalau memang dia berhasil finish, kita undi. Jam Garmin. Iya, dari Muslim Lifer dan Beat Indonesia. Nah, kemudian Muslim Lifer kasih kita booth ini untuk hadir. Kerja sama ya, dengan Muslim. Bang, produk terbarunya The Beat apa aja nih Bang? Ah, ini dia, ini best seller banget. Nanti, maju dikit. Nah, ini bahannya ringan banget. Dry fit. Cocok buat dipakai segala macam olahraga, basket semua gitu. Semua macam olahraga. Jadi kalau kita pakai ini, berasa nggak pakai baju. Hah? Ringan banget. Berasa nggak pakai baju. Ini baru launching, abis. Udah naik 3 kali produksi dan sold out. Kali produksi berapa pieces? Itu sekitar 150-an. 150? Iya, 150-an kita broadcast. Ini kalau sana juga ringan juga ya? Oh, ini ringan, dry fit juga. Bang, berarti lo tuh bikin konsep ini ibaratnya biar untuk memudahkan olahraga tapi juga nggak lupa ibadah ya? Iya, betul. Jadi kita berusaha gimana caranya olahraga tapi tetap menutup aurat, nggak ngelanggar syariat gitu. Jadi adalah baju olahraga yang kayak ini mungkin kemarin ada kantongnya tuh yang ada kantong depan. Nah, boleh dilihat satu dong. Ini namanya kaos Mecca. Kaos Mecca. Jadi terinspirasi dari kaos haji. Kaos haji kan biasanya di bawah gini ya, enggak keren. Aneh tuh ngelihat-lihat desain Nike tuh kantongnya di sini. Depan. Oh. Jadi bisa naruh Al-Qur'an, kemudian naruh handphone, tapi naruh kalau olahraga kan kalau lagi lari kan agak bucak-bucak. Oh, jadi kalau ini untuk olahraga yang ringan, misalnya sepedahan. Istilahnya apa? Fashion sport. Oh, fashion sport. Jadi
kita nggak semuanya baju olahraga. Kalau kita mau berangkat olahraga, kadang kita pakai baju biasa dulu. Tapi ini simple ya bang ya? Simple, simple. Belakangnya Indonesia. Itu salah satu juga produk unggulan dari produk unggulan. Iya, ini yang kita masih jalan iklannya juga di Facebook. Wah, banyak di IG beliau, banyak banget. Kalau gue tahu, apalagi bang, lo nggak pamer ini kan ada 2 tahun nih kita pandemi nih. Iya, betul. Tiba-tiba ada Muslim Lever di hari ini. Iya. Dan lo gimana harapan lo buat kedepannya bang Berry? Harapannya ini salah satu kebangkitan apa ya, ekonomi umat lah. Iya, salah satu event yang akhirnya bisa hadir di sini dan kita bisa buka booth. Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah ramai, walaupun ada kajian yang harus ditunda, harus di... Gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Kita datang ke sini ya buat berkunjung, buat belanja, buat ketemu silaturahmi gitu kan, teman-teman. Topinya ini nih, topinya nih, Masya Allah nih, Bang. Kalau mau beli topinya ini, ini topinya yang Berlin nih. Ini yang beard, kalau Berlin ada, oh Berlin abis hari ini. Oh Berlin abis. Yang hitam kalo juga ini, abis. Bagus juga ini casual kan, lebih casual. Iya, mudah-mudahan sih, menurut aneh sih pengusaha muslim itu bisa bangkit sama-sama ya. Artinya kita saling berkolaborasi, biar apa ya, menjaga hubungan antar muslim itu bagus. Dan bukannya saingan sih, aneh sih lebih seneng kolaborasi kalau istilahnya. Sinergi. Sinergi. Masya Allah. Gitu. Jadi kita maju sama-sama gitu. Jadi ngerasa bangkit sama-sama. Bangkit sama-sama. Yang ngerasa tersaingi sama orang-orang yang iya, pasti nggak akan ketukar. Syukran barakallahu fikum. Barakallahu. Dari Papua atau Ambon? Wah, ini dia rame-rame sekali. Langsung kamera lihat semuanya. Ini siapa namanya? Guntur Dagang. Guntur Dagang. Kalau ini belakangan aja deh, di belakangan aja deh. Nah, sini dong. Ada Om Riza. Ada Om Riza. Jogja, Jogja. Wawan Dagang. Wawan Dagang. Bertiga, bertiga ini dong, bertiga, bertiga. Bertiga, bertiga, bertiga. Kita Guntur Dagang. Kami adalah pelancar ASI reaksi cepat. Chelsea. Jadi buat ibu-ibu kayak istri yang juga nih, boleh dibayarkan. Ah, cobain Chelsea. Banjir, banjir pokoknya ASI. Banjir. Tapi kan enggak dong hampir 2 tahun pandemi libur. Oh, ya, pengaruh banget, gini. Pengaruh. Senang banget ini ya. Kita di apa namanya? Semakin dilarang, kita semakin meradang. Meradang makin apa? Semakin garang. Makin garang. Ya. Masya Allah, semakin girang, biiznillahi ta'ala. Terus apa nih kasih buat produknya, unggulan apa unggulannya? CV Mbak Uti akan ngeluarin produk baru, tentu saja selain vitamin untuk mata, ada Jelly Smart sama jahe ya, jahe merah itu. Bawa produknya yang mana produknya? Produknya ada di mobil. Di mobil. Muslim Live Fire, mudah-mudahan bisa ada di Yogyakarta. Istimewa. Kita ada CV Mbak Uti ngeluarin produk, tentu saja Chelsea ya. Chelsea. Coklat lancar ASI, Jelly Smart. Terus kita juga maklon produk-produk untuk kecantikan. Kecantikan. Buat madu juga. Terus ada produk apa lagi, Mas? Kapsul pelancar ASI. Ada kapsul pelancar ASI. Waduh, bagi mereka yang mungkin ribet ya mau ngaduk-ngaduk ngasih air panas, kalau ini kapsul. Harganya jadi lebih mahal. Khasiatnya lebih mantap. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Adit Okto. Ketemu ya, ketemu ya. Ketemu di Solo lo. Belum Syawal ya, insya Allah. Siap, siap, siap. Insya Allah, siap. Masya Allah. Masya Allah. Bang, ketemu ya bang. Siap. Saya saat ini ketemu dengan guru saya yaitu Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizul Ta'ala. Ustaz dari Jember, jauh-jauh sini. Apa nih harapan ngeliat para pengusaha muslim di seluruh Indonesia ini gimana ya, harapan? Jadi Ustaz, saya punya satu spirit bahwa kita harus menciptakan satu ekosistem tersendiri untuk perniagaan umat Islam. Kita adalah market terbesar di Indonesia. Pelaku usaha kita mayoritas UMKM, ya, sehingga kita ingin membuat puzzle-puzzle ini bisa bergandengan. Ada bersinergi ya. Ada pelaku usaha, ada customer, ada pemodal, ada investor. Sehingga momen ini ingin kita usahakan bagaimana ke depan mutualisme itu nyata di tengah umat Islam, sehingga ekonomi dari umat untuk umat. Ya. Dan ini satu keramian ini luar biasa, mungkin menjadikan saya semangat ya. Saya hari ini mungkin sudah tawaf 4 kali. Tawaf 4 kali. Apalagi Anam juga salah satu ini ya, pengennya di KPMI. Iya betul. Jadi, ini adalah suatu
satu event yang luar biasa. Udah ini 2 tahun kan libur nih pandemi kan, lalu sekarang udah. Dan momentumnya tepat sekali menjelang Ramadan, betul. Idul Fitri. Sehingga kita lihat semuanya tenan yang jilbab pakaian semuanya rame. Satu ini Ustaz benar antum Ustaz kira-kira buat para pengusaha muslim di seluruh Indonesia yang nonton acara bersama Ustaz Arvin Badri apa nih kira-kira kiat dan tipsnya biar jangan patah semangat. Iya. Potensi umat itu besar. Potensi umat itu besar. Namun seringkali potensi itu terpecah-pecah di mana-mana. Sehingga kita bagaimana berusaha untuk bisa membuat satu hubungan emosional bahwa kita pengusaha muslim, kita sebagai customer ataupun kita sebagai pemodal, sebetulnya kita bisa bergandengan tangan untuk maju bersama, bukan untuk celaka bersama ya. Masya Allah. Sehingga semula yang Muslim Lever, Muslim Leves itu terframing, terbrand bahwa itu ada kajian, ada pasarnya. Hari ini tidak, itu framing tidak terjadi. Ini adalah sebuah market, ini adalah sebuah pasar Islami, pasar yang berada di bawah bimbingan para ustaz. Betul. Sehingga pelaku usaha, produk yang dijual belikan, tata cara jual beli, investasi, semuanya berusaha dikondisikan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, sehingga ini menggambarkan satu market, satu pasar yang mungkin tadi ada satu pengalaman spiritual ya. Ketika azan berkumandang, iya. Semua pelaku niaga di sini, baik customer, penjual atau bahkan panitia penyelenggara berhenti, semuanya berhenti. Masya Allah. Ya, berjamaah, terutama yang putra tentunya ya. Adapun yang putri mereka masih bisa bergiliran. Tapi itu suatu pengalaman yang challenge luar biasa. Ya. Market ketika azan berhenti total, berbondong-bondong semuanya ke tempat salat berjamaah. Luar biasa. Masya Allah, itu pertanyaan dari Ustaz Arif Badri, semoga. Jangan ragu datang, temukan pengalaman challenge yang luar biasa di Muslim Lever. Tinggal satu hari lagi buat masih besok dari Ahad. Hari lagi besok. Ramaikan ya. Terus di Israel. Ajak putra-putri Anda, ini adalah sebuah edukasi. Ini bukan sekedar berbelanja, bukan sekedar jualan. Maka saya pun semangat ya. Inilah bagian dari edukasi umat. Edukasi putra-putri Anda. Demikianlah seharusnya. Kalau Anda sebagai pedagang, sebagai customer, mendengar azan itu harus segera berhenti sholat. Sehingga saya mendapatkan satu pengalaman luar biasa di sini. Rijalun latul him tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka laki-laki yang disebutnya laki-laki yang tidak terlalaikan dari menunaikan sholat, mengingat Allah dari apa? Karena perdagangan ataupun jual beli. Mereka punya semangat untuk jual beli, semangat untuk belanja. Tapi ketika adzan semuanya ingat bahwa sholat lebih penting dibanding dagang ataupun berbelanja. Ini satu challenge yang mungkin Anda tidak dapatkan di tempat lain selain di event ini Muslim Lever ya. Betul. Yang ragu masih ada satu hari. Kita tunggu di datang sini. Datang dan ramaikan langsung di Isra Senen di luar Bung Karno bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri dari Jember loh beliau. Dari Jember. Langsung dari Jakarta. Bukan untuk ceramah. Dan jalan menyertai antum belanja berdagang di sini. Masukkan ya. Di sekolah Hoyron. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz boleh foto Ustaz.